Okay, kita akan masuk chapter 7 iaitu ionic equilibria. Dalam ionic equilibria, kita berkenalan dengan acid dan juga base. So, ada dua kategori acid dan juga base. Satu adalah strong, satu lagi adalah weak. So, kita kenal dahulu apa karakter untuk strong. Macam mana kamu nak kenal strong? Strong bermaksud kamu akan dapat fully dissociate. Okay, strong fully dissociate. Apa signal kepada fully dissociate? Arrow kamu adalah full. Okay, arrow kamu macam ni. So, straight arrow. Okay, kalau weak, kita akan pakai equilibrium arrow. Okay, ini bermaksud weak. Okay, so kamu nampak saja arrow full, itu adalah strong. Apa maksudnya? Maksudnya, sebelum kamu hanya ada reactant, selepas kamu hanya ada produk saja, reactant kamu sudah habis digunakan. So, bermaksud, jika saya ada acid HA, so HA ni apa-apa saja, strong acid, saya ada 0.1 molar. Okay. 0.1 molar ni selepas daripada saya masukkan dalam water, dia akan fully dissociate to form 0.1 molar H3O plus dan 0.1 juga molar A minus. So ikut stoichiometry. Jika ini 2, kamu akan dapat 2 darab lah. Okay. Sama juga dengan base. Okay, so strong base bermaksud kamu akan ada karakter untuk strong base, satu je benda, kamu ada OH siap dekat base tu. So B ni apa-apa saja metal, so saya letak B, B sebagai base, ini saya pakai A, ini sebagai B. So B, OH produce B dengan OH. Jika saya ada sini X molar, maka saya akan dapat ini pun X molar, ini pun X molar. Jika stoichiometry saya dapat 2, maka jadi 2x lah. Okay, boleh kan? So, bila acid dan base, kita akan berkecimpung dengan pH. So, apa itu pH? pH formulanya adalah negative log concentration of H3O+. So, untuk acid dengan base, tak kisah kamu ada weak ataupun strong, kita akan pakai formula yang sama. Okay, formula dia ini. So, H3O plus untuk strong, ada tak? Jika diberi 0.1 molar acid, maka kita terus ambil molariti yang sama, jadikan dia H3O plus. So, masuk direct. So, itu saja. Masuk direct saja. Dan kamu akan dapat pH kamu. So, untuk base, memandangkan acid kamu adalah H3O plus, base kamu adalah OH minus. So, boleh tak kamu cari pH? Tak boleh. Kita boleh cari POH instead of pH. So, macam mana? Formula yang sama, negative log, tetapi concentration of OH memandangkan base kamu pakai OH. Okay. So, masukkan dalam OH. Lepas tu, macam mana nak cari pH? Dia berasal dari, kita boleh masukkan dalam pH plus POH equal to 14. Okay, so pH kamu tahu, pH kamu tak tahu, POH kamu tahu, dan 14 kamu tahulah. So, substitute everything dan kamu boleh calculate pH kamu. So, dari mana datangnya pH, POH ni? Ini datangnya daripada dissociation of water. So, kalau saya buat dissociation of water, H2O liquid equilibrium sebab water adalah very weak, to form H plus dengan OH minus. So, di dalam water ada acid dan juga ada base. Okay. So, kalau saya buat K disebabkan dia adalah equilibrium. So, bermaksud saya akan ada K. So, KW. KW ni adalah K water. W stand for water. Equal to concentration of product over reactant. So, reactant kamu liquid cancel lah. Maka, product saja OH minus dengan H plus. Dan totalnya kita akan dapat 1 times 10 power of negative 14. Datang daripada mana? Datang daripada kalau kamu letak pH untuk water. pH untuk water adalah 7. Betul? So, bila 7 bermaksud negative log concentration of H plus kamu adalah 7. So, bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat concentration of H plus adalah 1 times 10 power of negative 7 molar. Okay. Ingat. Ini
1 mol, ini pun 1 mol. So, kalau ini saya dapat 1 darab 10 kuasa negatif 7, maka ini pun 1 darab 10 kuasa negatif 7 juga. So, bila saya combine kedua-duanya, 1 times 10 power of negative 7 dengan 1 times 10 power of negative 7, saya dapatlah 1 times 10 power of negative 14. Okay, so daripada pH of water, water neutral. Okay, boleh ya? So, daripada water neutral tu, so saya dapat yang ni. So, saya tukarkan kepada P. So, H plus akan jadi PH. So, times, bila kamu negative log kan, kamu akan dapat plus. Okay. So, ini P untuk OH. Dan, ini kita anti log kan, kamu akan dapat 14. Okay. Boleh kan? So, formula ini kamu kena memorize. Formula ni dan juga formula ini. Okay, so kita tengok contoh asid dengan base yang strong. So, contoh pertama. So, contoh pertama diberi an aqueous solution of HCl has pH of 2.34. What is the concentration of the acid? So, dia bagi HCl, kamu tahulah dia strong. Okay, strong. Macam mana kamu nak tahu asid tu strong ataupun weak? Kalau strong, dia takkan provide Ke. Tak ada Ke. Tetapi kalau dia weak, Ka akan diberi ataupun diminta. Okay, so weak acid ada Ka, strong acid tak ada. So tengok kepada soalan, tak diberikan maklumat apa-apa pasal Ka, maka itu adalah strong. Okay, so daripada strong, kamu boleh buatlah. pH diberi 2.34, so equation kamu HCl plus dengan H2O, direct arrow, H3O plus, plus dengan Cl minus. So, berapakah molariti untuk yang ni? X molar. So, X molar akan dapat X molar juga H3O plus. So, ini adalah molariti yang sama. Dan soalan tanya pasal molariti of HCl. So, saya nak dapatkan molariti dia, saya kena tahu molariti ini. Boleh saya cari? Boleh, sebab pH sudah diberi. So, apa formula untuk pH? pH adalah negative log concentration of H plus ataupun H3O plus. Sama aja. So, pH dah ada 2.34, maka negative log concentration of H3O plus kamu patah balik, bawa negatif dahulu, kemudian barulah bawa anti-log. Okay, so in the end, kamu akan dapat concentration of H3O plus adalah 4.57 darab 10 kuasa negatif 3 molar. So, siapakah molariti ini? Molariti ini pun sama sahaja dengan molariti of HCl. So, itu sahaja soalan minta. So, dapatlah jawapan kamu. Boleh? Boleh. So, kita tengok lagi satu kalau diminta pasal strong base. Okay, so strong base. So, example kedua, calculate pH of solution prepared by dissolving 0.26 gram of NaOH using 250 ml volumetric flask. Okay, so benda pertama, NaOH strong ataupun weak, dia adalah strong sebab Ka tidak diberi ataupun diminta. Okay, Ka ataupun Kb lah. Ka untuk acid, Kb untuk base. So, NaOH adalah strong. Strong, maka benda pertama, calculate dahulu molariti. So, saya dah buat dah. N over V, 0.26 gram bahagi dengan molar mass bahagi dengan volume. So, dapatlah 0.026. Lepas tu macam biasalah. NaOH kamu dissociate fully to form Na plus plus OH minus. So, banyak mana molariti yang ni 0.026, ini pun sama 0.026 molar juga. So, daripada sini apa yang saya boleh calculate? Saya boleh calculate pOH. So, negative log concentration of OH minus, so sama dengan negative log 0.026. So, tekan calculator, saya pun dapatlah 1.59. So, adakah soalan tanya pasal pOH? Tidak, dia tanya pasal pH. So, pH sama dengan 14 tolak saja dengan pH.
OH. So tekan-tekan calculator, kamu dapatlah 12.41. Siap.